Ponskuy, welcome back again, kembali lagi dengan gue Pondagi Gaming ya Ponskuy. Ya oke, jadi di video kali ini kita bakal bermain Long Kapala lagi ya. Tapi di sini kita bakal nge-review skin nih Ponskuy. Ini kasih kalian gak sabar nungguin ya kan. Oke. Jadi kita bakal nge-review skin Nalale di Jog. Oke, pasti kalian udah tahu ya skin Nalale. Tadi beberapa konten juga ada yang belum review ya ini. Makanya kayaknya perdana banget nih kayaknya gue nge-review ini. Oke, jadi sebelum kita review skinnya seperti apa, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya aku semakin semangat bikin videonya. Oke, jadi kita langsung saja ke gray ya, ke gray. Kita langsung saja ke skin. Ke skin saja langsung. Di sini ada Lady Joke, Satria Nala, kita klik. Ini adalah tier Divanda ya. Push. Pecutnya juga agak bisa jadi tongkat gini ya. Ini menurut gua dari skin Lady Joke ini harusnya di revamp sih. Karena dari detail juga agak kurang, terus teksturnya juga kurang, terus animasinya nggak ada ya, cuma gini doang ya. Ini harusnya di revamp sih. Buat developer tolong di revamp. Tapi sebelum di revamp, kita review dulu nih skinnya kayak gimana efeknya, oke? Jadi kita di sini udah ada skin Nala. Kalau skin seasonnya aku udah review, kalian juga bisa nonton nanti Nala season, ya kan? Season 2 ya nih Nala. Kayak gini ya. Kalau kalian penasaran tuh. Your Navy Admiral, tuh. Ready to serve. Nah ini pecutnya mana nih? Kok hilang nih? Pecutnya hilang. Your Navy Admiral. Nah, kayak gini ya. Jadi sih gitu aja sih, gak ada lain. Jadi tanpa lama-lama ya, kita langsung ke persiapan dulu deh kayaknya deh, biar lebih prepare. Lebih prepare ya. Mana Satria Nala di sini? Oke, di sini ada yang fighter, ini ada yang boost teammate. Tapi kita bakal prepare, kita bikin pakai Vahana yang agak keren ya. Pakai Vahana yang agak keren. Lady Jokes pakai ini kali ya, Lady Jokes nih. Ini kali ini Vahananya ini. Nah. Terus kita nanti kasih ini aja. Yang ini diganti aja yang gimmick ya. Mending yang gimmick kita ganti Vahana yang tadi. Nah. Mana nih Vahananya? Yang kecil. Nah, kita pakai ini. Ya kan? Jadi kita jangan langsung langsung saja ya ke suaka lokanya biar kalian enggak ketulungan, kita langsung saja let's go. 5 menit kemudian. Oke, Ponsku, kita sudah berada di suaka loka. Jadi kita bikin jungler ya, karena gua main solo di sini, kita bikin jungler. Berteskan. Nah, kita ambil peace. Oke, jadi kita lihat efeknya seperti apa ya. Dari desainnya cukup keren. Waduh. Wah. Nih, dari desainnya sih cukup keren ya. Dari seorang skin Nala Lady Jog. Di sini efeknya, oh efeknya agak kuning-kuning merah ya. Wow. Nah, kita swing agak oren-oren ya. Kita tarik. Mana kau deh? Nah, kayak gitu coy. Sini. Kita ajar nih. Wah. Wah, lari kemana dia? Nah, kayak gitu guys. Jadi efeknya cukup lumayan ya dari Divanda, tapi nggak begitu kelihatan dari skinnya Lady Joke ini guys. Tapi untuk desain karakternya cukup oke. Kita farming dulu kali. Nah, review skin Satria Nala.
Oke. Kita ambil rune-nya. Terus kita sini. Kita ambil jungle-nya, guys. Basic attack-nya efeknya agak sedikit biasa aja. Terus dari narik-narik menariknya. Oke. Kayak gitu ya. Oh. Ini ultimate-nya. Gitu. Ada efek-efek di bagian bawahnya, ada hijau-hijaunya. Terus tarikannya kayak gitu. Jadi efeknya nggak terlalu istimewa ya kalau untuk Kesatria Nala. Mungkin harus di revamp sih untuk skinnya. Nice. Terus kita ambil rune lagi. Rune ini tiap menit keluar ya. 1 menit 30 detik selalu keluar. Nice. Nah. Oke. Waduh, sini kau ya. Oh. Waduh. Tarik nih. Wah. Kita mundur dulu, guys. Ngeri kalau kena raja rananya si siapa, Vijaya itu. Kita farming dulu. Nah, untuk cooldownnya agak terlalu lama ya. Untuk Nala ini cooldownnya agak lama karena ultimate-nya cooldownnya lama itu, makanya kesatria ini dijadiin meta juga sedikit berkurang. Wah, kita farming dulu, guys. Kita bikin jungler ya. Di sini juga kita bikin sepatu influx. Buat influx ya, sepatu putih nih. Kan ini pakai teleport retrieve ya. Ini teleport retrieve ya. Kalau kita pakai sepatu ancient boot, jadi kita tuh bisa teleportasi kemana-mana. Dan ultimate-nya Nala ini juga berfungsi buat open map ya, mengetahui posisinya musuh berada di mana. Oke. Nice. Nah, kalau mantar retrieve kan cuma buat ini ya, teleport ke bawah. Nah. Waduh. Nah, ini retrieve ini gunanya buat recall ya. Kalau di Mobile Legends recall namanya. Nah, recall balik lagi ke base. Tapi kalau pakai sepatu ini, kalian bisa rotasi ya, rotasi. Kalian bisa rotasi beberapa daerah nih. Wah. Nih, kayak gini kita bisa tele nih, kayak gini nih. Nah, bisa tele ke atas. Nah, kayak gini, guys. Harus bisa teleport ke atas ya di sini. Tuh, kayak gitu tuh gunanya. Jadi retrieve itu jadi bakal menjadi influx kalau kalian pakai sepatu ancient boot. Jadi kalian bisa tele kemana-mana, bisa tele ke base, bisa tele ke mana aja yang kalian mau. Bisa ke minion. Nice. Wah, nice.
Kayak gitu ya, cara main Nala itu harus main sabar guys ya. Gak bisa terlalu barbar karena cooldownnya juga agak susah. Harus dibikin benar-benar damage kalau mau kesatrianya sakit. Dari segi efek skinnya juga gak kurang bagus juga. Oke. Kita ambil raksasanya di bagian atas nih ya. Kita ambil ya. Damage-nya juga lumayan kalau dibikin damage ya, tapi kalau dibikin tank tuh agak kurang. Wah. Wah. Skill 1 ini buff karena nih kita bisa telecommit nih. Nah. Hajar. Mana? Weh. Hajar guys, kayak gitu cara mainnya. Cara main Nala guys ya, harus dibikin damage. Kalau nggak dibikin damage agak susah nih. Nah, kita ambil dulu. Waduh. Sini kau, Landu nih agak meremehkan nih. Hajar. Pecuti, antemi ya guys ya. Antemi dase. Jeleng. Sungguh terlalu kuat ya seorang Nala ini. Ah, sini atuh pecut nih, tak atuh pecut. Kita pecuti pokoknya guys ya. Kita ajak. Oke. Ajar. Ter. Waduh, mati coy. Boleh sukma eh. Ajar. Pecut. Ajar cuy. Wah. Hancur kayak apa? Ayo kita end guys. Luar. Sini kau eh. Ajar. Nice. Wah, menang dong. Power adalah nomor 1 ya, karena kalau kalian nggak ngekill apa itu nggak ngepush tower ya percuma ya, nggak bakal menang guys. Kalau mukil mulu, kalau ke kambing ya nyesek juga ya kan. Oke, jadi di sini sudah selesai ya konsui. Jadi kayak gini aja saking lady joke. Kalau kalian penasaran ya seperti inilah, nggak ada istimewa ya. Ya untuk gua sih masih di antara nilai sampai 10 sih ya, nilainya 6 sih. Karena harus benar-benar di revamp, efeknya harus benar-benar kelihatan. Karena ini tiernya tier Divanda ya, kalau beli aja sekitar 150.000 ya. Kalau beli skin ini ya sedikit rugi sih menurutku. Makanya untuk developer tolong di revamp ini skin Nala.
Oke, jadi thank you udah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya semakin semangat bikin videonya. Mungkin kalau ada salah kata, mohon maaf ya, Ponsku. Jadi thank you udah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.